Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menyinggung bibit unggulan yang dimiliki sepak bola Indonesia setelah Garuda Muda menjuarai Piala AFF U19 2024. Timnas Indonesia diketahui baru saja mengakhiri penantian panjang untuk menjuarai kembali turnamen Piala AFF U19. Setelah 11 tahun menanti, akhirnya Timnas Indonesia kembali mampu menisbatkan diri sebagai raja di Piala AFF U19. Gelar juara Piala AFF U19 2024 dimenangkan Garuda setelah mengalahkan Thailand di final, Senin, 29 Juli 2024. Menyikapi kesuksesan Garuda Muda Besutan Indra Syafri menjuarai Piala AFF U19, Erick Thohir pun angkat bicara. Erick Thohir merasa senang karena tim Besutan Indra Syafri sukses membayar penantian 11 tahun dengan gelar. Tak lupa, Erick Thohir memuji mentalitas pemenang pemain Garuda Muda meskipun usianya masih sangat muda. Erick Thohir percaya Indonesia memiliki banyak talenta muda yang punya potensi luar biasa di masa mendatang. Kepercayaan Erick Thohir dirasakan setelah dirinya melihat Timnas Indonesia sukses menyegel gelar juara Piala AFF U19. Apalagi sebelumnya, Timnas U16 Indonesia juga mampu tampil apik meskipun hanya sampai semifinal di Piala AFF U16. Thank you.